pun kabari, mugi-mugi pinaringan sehat nggih. Hari ini saya mau ngupang ya di warung Indonesia halal. Sudah ada beberapa video ya, kalau kita ada acara ikhmiya kayak seperti itu, mereka menyediakan tempat. Dan kali ini kita makan sama Mbak Mariam. Mbak Mariam. Yap. Dan ini menunya teman-teman. Ini menunya. Kita sudah lama nggak kesini ya. Menunya dari appetizer, dari bawang sayur, tempe, batagor, apa bawang jagung, martabak telur, sampai siomay. Dan ini untuk apa sayuran dari capcay, terus ada apa sayur lodeh dan tempe, orek tempe, gado-gado, dan ini speciality dish-nya. Ayam ijo, ayam bakar, sate, nasi padang, nasi kuning, ya. Yeah. Semuanya ada di sini. Dan kita lihat langsung yang untuk yang stir fry kayak nasi goreng, bihun goreng, kayak gitu ya. Dan ini bagian ikan dan seafood balado. Dari apa ini, udang balado, teri kacang. Terus ini ada juga iga balado, tongkol balado. Nah, ini ada semua. Dan ini supnya hari ini saya mau nyobain bakmi ayam bakso dan apa namanya bihun goreng. Tuh. Untuk dessertnya ini ada kolak teman-teman, ada kolak, es campur, es cendol, ada bubur ketan hitam dan soda gembira. Ini dapat soto teman-teman, dapat soto ayam, dapat soto ayam. Nah, kita cobain ya teman-teman. Bismillah. Enak soto ayamnya. Enak mbak. Mbak enak mbak. Mbak Mariam bilangnya enak. Nah, ini bihun gorengnya sudah datang teman-teman. Ada kerupuknya, kita bihun ayam. Aromanya mantap. It's so tasty. So tasty, okay. You want some, mommy? Yes, go. Jangan yang ini matahari. Silok banget. Mbak Arya makan. Enak banget teman-teman. Enak. Nah, ini untuk mie ayamnya teman-teman. Alhamdulillah sudah datang ya, kita mulai makan. Alhamdulillah kita sudah selesai makan ya, langsung kita pulang. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini, mukbang di warung Indonesian Halal Restaurant. Sampai ketemu di next video. Matur nuwun. Thank you.